Wah, ini kayak si Jamet ya. Kayak si Jamet, guys. Kayak si enggak ya. Ratain dulu ya. Kurang rata, bentar. No. Iya. Oke guys, kita jadi di sini ada Abum. Oh, keren ya. Lihat, yang tadinya jelek ya, kurang meriah gitu, jadi meriah guys. Ini ala-ala Jepang plus diskotik dan plus amburadul lah ya. Gak tau lah ya, ala apalah pokoknya. Assalamualaikum. Ini udah ganteng gini kita pasti poles tambah ganteng ya sama Ryuhir ya. Tenang aja ya. Namanya siapa? Saya James, adiknya Jamet. James. Oh, enggak usah James lah, terlalu keren lah. Udin aja lah ya. Oke, coba kita buka dulu kacamatanya, enggak cocok ini. Nah. Kayak gini lebih fresh gitu ya, muda gitu. Mau mode apa ya, Din? Ala Korea aja. Mohak, oke mohak guys. Gampang, tenang aja, ini profesional gue ya. Oke, ini harus dicukur dulu kayak gini. Oh no. Oke, mohak. Ah, spike ya, mohak spike ya. Iya. Nah gitu. Oh no. Alis saya apa? Oh iya. Alisnya kepotong tapi lebih keren. Ini coba kesini. Oh no. Oke, lebih bagus nggak pakai alis sih? Nah, lebih garang gitu ya, lebih maco gitu kan. Si Udin pengen jadi maco gitu ya, ke salon gua tuh pengen jadi maco guys. Bentar ya, Din ya, sabar ya. Kita potong. Oke, potong. Oh no. Oke, ini model sapu injuk ya. Sini. Iya. Oke, model zaman sekarang tuh belah guys di tengahnya ya. Nah, kayak gini model zaman sekarang ya. Coba. Oh no. Nah, Din bisa kayak gini, Din. Kalau misalkan bosan, modelnya bisa kedepanin semua, Din ya. Terus bisa katasin lagi. Oke, nice. Ganteng sekali ya. Tapi kependekan ya, kita panjangin aja lah. Oke. Oh, bentar, Din. Oke. Iya. Oke. Kambing ya. Kayak banteng ya sih dia. Kita coba tumbuhin aja brewok ya. Di sini tumbuhin. Iya. Banyakan ya. Gimana Din? Bagus kan? Kayak kambing ya, kayak kambing lo. Oke, ini potong aja. Tenang Din, ini model baru Din ya. Anda jangan khawatir, di salonnya Ryuhir tuh Anda datang cakep, pulangnya jelek ya. Diwarna dulu Din ya, biar lebih maco gitu, lebih maco ya. Coba kita pakai hitam aja brewoknya. Oh. No. Susah ngomong ya gue ya. Kita coba coklat. Masih kurang cocok ya. Kita coba putih aja. Hmm?
udah suka ya. Padahal ini tampak tua banget ya. Oke, ini cukup lah ya segini ya. Oke, ini agak dirusin dikit. Set. Nice. Masterpiece ya, benar ya. Ya udah Din, kita cuci rambut ya, cuci rambut. Oke. Okay. Oh, nice. Gimana Din? Enak kan, seger kan? Seger ya? Oke, kita coba langsung catok bisa enggak ya? Oh, bisa langsung catok. Bisa langsung catok kalau udah, enggak usah dikeringin ya. Ini apa? Apa ini ya? Kita coba pakai merah. Oh, highlight ini. Oke. Pakai highlight dikit ya Din ya, biar keren ya. Tenang, masterpiece gua ya. Kalau milok-milok gini gua masterpiece-nya, guys. Oke. Oke, okay, nice. Oke, okay, nice. Kita coba cuci lagi ya Din ya, cuci lagi. Segar ya. Oke, siap Din, kita keringin. Eh, sampo dulu dong, sampo dulu. Iya. Udah, bilas. Wangi ya. Wangi loh ini samponya ya. Coba keringin. Wah, keren banget. Wih, lihat guys. Masterpiece ya, warnanya tuh warna-warni gini gak akan ada yang bisa di salon yang lain ya. Oke Din, kita coba keringin. Oke. Temanya Natal ya ini ya. Ho 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 ho. Merry Christmas. Oke. 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 Aduh, gak rata ya. Set, nice, nice. Set, set, nice. Nice. Masterpiece ya. Muncrat gue ya. Oke, ini ketengahin semua ya Din ya, biar gak beribet. Oke, kayaknya kurang. Potong dikit lah ya Din ya, potong dikit ya. Oh no. Salah potong gue ya. Oh ya udah lah, potong lagi. Potong. Oke, iya, bagus ya Din ya. Aduh, ada pitaknya guys itu ya. Oke, astaga. Sisir, biar gak terlalu kelihatan. Nice. Udin, kamu sangat ganteng ya. Arigato puskesmas. Oke, kita kasih baju yang bagus ya dikit ya si Udin ya. Kayaknya cocok untuk Udin tuh, cocoknya warna merah ya. Kayak si cewek tadi. Nice. Wow, keren banget ya Udin ya. Kita coba di anting ya. Biar keren gitu ya di antingnya. Din ya, pakai yang hitam biasanya kalau cowok. Nice. Dua aja, nice. Tiga aja sama di sini. Iya. Nice. Masterpiece ya. Eh, jangan di mulutnya dong. Nice. Di dahinya lebih nakal ya. Pasti ini orang, si Udin pasti ngiranya orang-orang tuh, ini dia tuh tukang gelut ya, tukang berantem ya. Kelihatannya sih tukang berantem ya si Udin ya. Soalnya udah hancur gini ya mukanya. Oke, kita pakai ini. Biar kelihatan. Oh, nice. Oke, di sini. Biar serem dikit ya Din ya. Oke, nice Din. Kita coba. Pakai topi ya. Harusnya pakai topi sih. Kita hitam. Oh, nice banget. Mirip banget ya sama orang gila ya. Kayak gila sih Udin. Enggak Din ya. Oke, kita coba pakai kalung yang bling-bling gitu ya. Oh my god, ulala. Oh, nice, masterpiece banget gua ya. Review here tuh masterpiece, guys. Aduh. Oke, Din, siap. Kita foto aja ya. Oh my god, keren banget, Din. Keren banget. Gelap-gelap. Kurang cocok gelap loh. Nah, ini terang. Nah, terang cocok ya, tapi kurang juga sih ya. Nah,
Ini keren nih. Aduh, dia enggak mau ya. Oke, mau yang mana, Din? Lu jangan banyak inilah, banyak cincong lah ya kamu ya. Gua kasih yang hati. Ah, dia suka kan? Oke, kita foto ya, Din ya. Oke. Oke, matanya lagi ke atas ya, kayak beleng ya. Oke, guys. Kita sudah punya dua. Wes, yang awalnya si Udin datang tuh hanya orang biasa, kita rubah jadi luar binasa ini ya. Dan tadi juga si Neng Jasmine yang tadinya biasa saja, kita rubah jadi rock and roll ya. The Rock ya. Eh, bukan rock sih. Rock and roll, disco ya gitu ya. Oke. Oke, guys. Sampai di sini aja videonya. Gimana, kalian terhibur atau enggak? Kalau kalian terhibur, kalian pengen gua mainin lagi. Dan di sini tuh masih banyak, guys. Di sini tuh masih banyak klien-klien gua yang lagi nungguin antrian ya untuk dipotong sama Ryuhir ya, si profesional haircut ya. Oke. Gitu aja, guys. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian boleh like sebanyak-banyaknya. Dan kalau kalian pengen gua nerusin game ini, kalian boleh komen aja di bawah, "Bang Ryu, si profesional, lanjutin dong gamenya ya." Gitu ya, guys ya. Oke, gitu aja, guys. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye. Oke, dengar, aku ada dolar di gelar. You hear, dia sangat baik dan cukup ramah. Oh my god, dia tak sombong macam yang lain. Oh yes, dia tak sombong macam yang lain. Ya, dia sangat handsome dan sudah berpunya. Dia juga mempunyai banyak rekan-rekan. Dia sangat terkenal, oh terkenal bila dia